resmi menikah dengan pesinetron muda Talita Latif pada 9 Oktober 2011 kemarin, Dennis Lila mulai menjalani hari-harinya sebagai sang suami. Drummer Lila Band ini mengaku ada perubahan pasca ia menikah dengan Talita. Jika semasa bujang, Dennis bebas menghabiskan waktu bersama teman-temannya, kini ia harus sadar diri untuk segera pulang sehabis bekerja. Sekarang sudah ada sang istri yang setia menunggu di rumah, seperti yang kini Dennis rasakan sejak menikah dengan Talita Latif. Jelas senang ya, kayak sekarang tuh ngerasa kayak apa ya, udah ada tujuan aja gitu. Abis gua kerja, gua capek, gua punya tujuan pulang, gua ketemu istri gua. Kehidupan menikah dengan saat membujang tentu memberi banyak perubahan pada Dennis Lila. Selain Dennis yang kini dituntut untuk selalu pulang ke rumah, Dennis juga merasa hidupnya terasa lebih teratur semenjak ia menikah dengan Talita Latif. Jika sebelumnya Dennis banyak menghabiskan waktu di base camp Lila Band sebelum berangkat manggung, kini ia harus pulang ke rumah untuk bertemu istrinya. Meskipun awalnya Dennis sempat merasa keberatan lantaran harus bangun pagi dan menyetir seorang diri. Awalnya sih keberatan, gue capek nih, terus gue harus nyetir lagi pagi-pagi sendiri dari rumah. Masalahnya gue kalau misalnya nyetir jam pagi, gue tidur di base camp segala macam. Tapi gue pikir-pikir lagi ya itulah tanggung jawab gue sebagai suami gitu. Harus dimanapun, apapun kerjaan gue harus tidur sama istri gue. Gak boleh lagi kayak tidur sembarangan di malam. Kalau di base camp itu gue ada kamar sendiri, itu kan supaya jadi tidur di base camp punya kamar sendiri, pagi-paginya bisa barengan gitu kan, sama-sama anak-anak, ada yang nyupirin segala macem, nggak perlu harus bangun pagi-pagi apa segala macem, terus harus nyetir lagi kan paling males banget udah nyetir pagi-pagi terus macet gitu kan, nggak perlu lagi gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue jalanin ternyata seru juga gitu, ternyata enak aja gitu, enaknya tidur gue jadi bisa lebih cepat, gue bisa bangun subuh, gue bisa mandi di subuh, loh gitu kan, lebih teratur lah.